Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pecinta tanaman hias. Sebelum Anda menonton video ini, pastikan Anda mengklik tombol subscribe, like, dan komen, karena itu akan membantu kami, para kreator, untuk semangat upload video-video menarik lainnya. Sansevieria memiliki banyak sekali jenis, belum termasuk yang bermutasi baru, juga yang berjenis hybrid. Dari sekian sansi yang pernah saya lihat, ada beberapa sansi yang tidak kalah menarik, yaitu Sansevieria bernama Silver Frost. Sansevieria Silver Frost, salah satu sansi berjenis Trifasia tahani. Ciri-ciri dari sansi ini, bentuk daunnya yang berwarna perak dengan tepi hijau dan pita tengah lebar berwarna putih, keperakan dengan garis hijau. Memiliki daun yang relatif pendek dengan panjang 10-12 inci dengan lebar 1,5-2 inci, salah satu Sansevieria dikategorikan Sansevieria mini dan sudah menjadi ciri khas dari sansi ini. Sansevieria berjenis honey selalu memiliki daun yang halus, lembut, dan rapuh. Dan jika dilihat tanaman ini, kebanyakan selalu mekar seperti bunga mawar. Salah satu ketidaksukaan dari sansi ini ialah air yang berlebihan. Sebaiknya Anda meletakkan sansi ini di dalam ruangan karena akan sangat cocok jika sebagai hiasan ruangan dan memiliki kegunaan sebagai penyerap polutan. Untuk medianya sendiri, gunakanlah selalu pupuk kandang, sekam bakar, sekam mentah, dan dicampur pasir atau kerikil malang, dan lakukanlah penyiraman seminggu sekali. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, karena itu akan membantu kami para kreator untuk semangat upload video-video menarik lainnya.